Yes, halo guys, welcome back to Monjang Speed. Balik lagi di YouTube channel Monjang Speed. Apa kabar teman-teman semua? Bang Monjang harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya, tetap fit seperti biasa, dan ya tetap gas terus. Ya, kali ini Bang Monjang sudah berada di depan salah satu motor yang kemarin keluar menjadi juara di event terakhir di akhir tahun kemarin di Desember ya, event terakhir kita. Dan di episode kali ini, ya seperti yang teman-teman lihat judul maupun di thumbnail, Bang Monjang bakal review motor ini luar dan dalam seperti biasa. Nah, tapi seperti biasa juga Bang Monjang bakal mulai dari luaran dulu. Dan by the way ini Bang Monjang berada di wilayah Sengkol ya. Ini sebenarnya motornya itu garapan Deka Motor, cuman kebetulan bosnya itu berada di daerah Sengkol. Jadi Bang Monjang, karena sudah motor dibawa ke rumah bosnya, jadi kita sambungin langsung ke Sengkol nih. Oke, mungkin kita mulai saja ya. Kita bakal bahas-bahas kegantengan luar dulu, karena motor ini cukup ganteng ya secara overall, secara warnanya cukup banyak main-main warna di sini. Ya, kalau Bang Mojeng ngomong ya untuk first impression ya, atau impresi pertama melihat motor ini dari segi warna, ini tetap ya khasnya Deka Motor, ada warna oranye sedikit dengan warna utama tetap warna hitam. Jadi motor ini tetap Deka Motor banget lah ya, kalau kita bilang, dimana ada beberapa sentuhan warna biru air ya, ada kayak percikan-percikan air. Motor ini di painting atau dicat oleh Adam Pin, ADM Pin atau Pak Jack ya, yang sempat Bang Monjang kemarin datangi workshopnya. Oke, mungkin Bang Monjang bakal mulai nge-reviewnya dari daerah depan ya. Untuk depan, kaki-kaki ini memakai pelek RCB berwarna gold, dimana untuk bannya ukurannya 5090 dari merek Comet untuk depan. Terus untuk pengereman masih di bagian depan ya. Untuk pengereman ini atasannya pakai RCB model seperti ini. Terus untuk yang bawah untuk kalipernya memakai produk dari Nissin model variasi seperti itu, dimana selangnya warna hitam dari produk KTC. Terus untuk cakramnya atau disc brake-nya itu warnanya senada ya, warna hitam gold. Jadi cukup bagus ya perpaduan warna di depan ini, Bang Mojeng suka. Nah, terus untuk sentuhan-sentuhan lagi, di sini bracketnya dipakai karbon celut, karbon yang dipakai air gitu loh. Ya, terus segitiganya juga ini di karbon celup juga, jadi kelihatan nice ya. Terus untuk garpunya ini cuma di bubut, kayaknya memang garpu yang sudah dijual dengan posisi di bubut gini nih. Oke, lanjut kita ke bagian atas. Ini untuk gasnya, gas spontannya memakai produk dari Daytona. Terus untuk stangnya ini memakai stang Almu. Jadi di depan sudah kelihatan cakep banget nih motor. Untuk stabilan juga dipasangkan yang namanya stabilizer merek Ohlin Kopi seperti ini. Oke, lanjut masih di area luar ya. Nah, di sini kita lihat untuk koilnya memakai produk dari Yamaha YZ atau YZ. Nah, terus untuk karburator ini memakai PWK Keihin Sutco ya, ukuran 35. Ini ori, sudah Bang Monjang verifikasi ke Bos Kecap yang membangun motor ini. Ini ori PWK-nya, bukan yang super kopi atau gimana-gimana. Terus untuk CDI-nya ini memakai produk 2. Jadi dari terlihat produk-produk yang dipakai di sini adalah produk-produk yang premium, yang ori semua. Jadi paten lah ya. Oke, mungkin kamera agak sini ikut ya kalau agak ragu-ragu. Nah, untuk bagian depan sini mungkin kita agak sini kali ya. Biar agak situ aja, Wan, biar lebih kelihatan. Nah, ini untuk bagian-bagian lainnya seperti jok, ini sudah di model lapis. Terus knalpotnya, kita ke bawah sedikit, knalpotnya memakai produk dari Pantera, sudah di laser langsung dengan tulisan Deka Motor Speed Shop. Nah, mungkin dari sini aja, Wan, biar kelihatan di sebelah barat aja ya. Untuk kegantengan di bagian belakang atau area belakang, ini footstepnya model variasi seperti ini, warna silver, nyambung dengan swing arm dari produk Kawahara model seperti ini. Ini cakep, seneng Bang Mojeng lihat motifnya, nggak norak, kalem. Untuk suspensi ini memakai produk dari KTC berwarna merah untuk pirnya, sedangkan untuk tabungnya warna hitam. Jadi kalem ya
suka Bang Monjang. Shock yang ini harga juga lumayan. Terus yang belakang ini memakai pelek Almu dan sudah dicoak-coak untuk mengurangi bobot. Kalau bannya standar yang dipakai teman-teman di drag biasa ya, IRC 8 Midas. Nah, terus untuk setup gearnya, untuk gear belakangnya ini ukurannya 30, sedangkan untuk yang depan itu ukurannya 13. Jadi cukup kecil ya. Jadi kelihatannya manis banget ini motor. Karena gear yang kecil, jadi kelihatan gimana ya? Lebih imut-imut gimana gitu ya. Oke, terus kita lanjut. Bang Monjang banyak melihat setuan-setuan kecil yang kesalahan-kesalahan kecil yang membuat motor ini cukup cakep, seperti listnya di sini untuk bak mesinnya ada sentuh warna oranye senada dengan yang di sini, jadi kelihatan lebih cakep lagi. Terus ini warna gold untuk setelan rantai kamratnya. Ini juga untuk tutupnya diganti dari produk variasi RC3. Tutup yang di sini juga diganti dengan yang mempunyai selang hawa biar motornya lebih adem lah ya. Nah, jadi cukup ganteng ya overall untuk keluaran dari motor ini. Tidak perlu kita ragukan lagi, ini part-partnya mewah. Terus perpaduan warnanya juga cakep, Bang Monjang suka. Overall cakep banget nih motor. Udah cakep dan kenceng gitu ya. Oke, mungkin kita bakal lanjut bahas untuk dalemannya, untuk spek dalam si mesin ini, jeroannya apa saja yang tertanam di sini. Tapi sebelum itu, Bang Monjang mau liatin viral atau detail dari motornya dulu, guys. Ya, oke guys. Jadi teman-teman sudah lihat tadi viral atau detail dari motornya. Nah, sekarang Bang Monjang bakal bongkar apa saja yang tertanam di mesinnya ini. Karena luarnya sudah ganteng, apakah isinya juga ganteng gitu ya? Meskipun tidak kelihatan. Jadi Bang Monjang sudah dapat approve di Om Koko untuk mereview apa saja spek yang ada di dalam mesin ini. Oke, lanjut. Kita mulai mungkin dari headnya ya. Ini untuk motor ini, headnya itu dikirim ke Jakarta, jadi belinya di Jakarta atau buatnya di Jakarta. Terus untuk spek headnya, dimana untuk klepnya ini ukurannya 3429, memakai produk dari RC3. Nah, lanjut untuk perklepnya ini memakai produk dari Samurai Japan. Nah, untuk cam sendiri ini bikin sendiri, dimana untuk rocker armnya memakai punyaan dari Blade In-In, sama ya seperti yang Bang Monjang pakai di motor San Marino. Bang Monjang juga pakai Blade juga, cukup apa namanya, cukup recommended ya untuk pemakaian balap maupun touring. Untuk tengah sendiri, untuk pistonnya ini memakai ukuran 66 dengan pin 15 merek RC3 casting. Terus untuk stroke-nya naik jadi 58 mm, kalau standarnya kalau nggak salah Jupiter itu 54. Nah, untuk stang pistonnya ini memakai produk atau copotan dari Mio original, jadi makanya bisa naik untuk stroke-nya, stangnya diganti. Nah, untuk krokasnya ini sesuai info dari Koko, ini modif diameter aja dibesarin katanya. Terus untuk kompresinya ini 15,2. Nah, lanjut kita ke area tengah untuk rasio. Untuk slip engine-nya ini memakai full produk dari KTT Racing. Jadi beberapa part yang sudah Bang Monjang sebutkan tadi memang banyak juga yang sudah ready di speed shop-nya Koko. Teman-teman kalau pengen niru spek yang dipakai di motor ini bisa juga langsung order di sana ya. Nah, lanjut untuk hitung-hitungan rasionya ini masih ringan katanya untuk pakai tipe B produk terkititi. Ya, pengennya ganti ke tipe C kalau yang punya berkenan nanti. Jadi ini curhatan dari Koko ya. Sekarang pakai tipe B tapi pengen diganti juga di tipe C. Ya, gitulah. Nah, untuk pengapian di kirian untuk magnetnya ini magnet standar dibubut seringan mungkin. Untuk beratnya ini nggak dibocorin sama Koko, berat magnetnya.
Nah, untuk spek kanan ini rumah koplingnya masih standar. Tapi di custom katanya, rumah koplingnya di custom, sorry bukan standar, tapi di custom. Terus untuk kampasnya ini pakai kampas ori Suzuki, Suzuki FR biasanya sih nggak tahu, tapi ini katanya cuma sebutannya di sini tertulis kampas ori Suzuki aja. Terus spernya memakai produk dari BRT. Nah, itu untuk spek dalamnya. Terus kalau dihitung motor ini sudah ngabisin budget, kalau yang menurut informasi dari Koko, kalau dari nol mungkin sekitar ya 20 juta up. Itu buat mesin aja ya, belum ya ini banyak sih part-part ganteng yang luar aja sudah ngeluarin berapa duit gitu ya. Jadi ya ada rupa, ada rasa, ya ada duit juga, ada budget yang tinggi juga. Nah, terus untuk motornya ini sebenarnya ya tergantung ownernya mau dipakai resmian atau liaran, tapi sementara masih asik keresmian aja, lebih aman sebenarnya juga buat mesinnya, tapi ya sementara owner masih senang resmian aja. Nah, terus untuk target tem ini pengennya sih tembusnya 7,5 bersih, teman sekarang masih di 7,6 bersih di luar RT nya ya. Jadi untuk joki yang dipercayakan untuk bawa motor ini ya joki dari si Deka Motor sendiri, sempat dibawa sama Om Maman, Wahyu ataupun Odi. Yang kalau untuk joki Jawa ya bebas saja, kata Koko yang penting cocok aja sama bosnya. Nah, sekarang kalau ngomongin status motornya, sudah bungkus apa masih DPR? Ini curhatan dari Koko, sebenarnya masih ada PR dan masih di riset terus tentunya sampai nanti target time yang di targetkan ya, yaitu 7,5 tadi, 7,5 bersih bisa tercapai ya. Tapi ini kemarin sudah membuktikan juga ya, kalau sudah ada hasil terus Desember ikut dan juara, alhamdulillah ya. Nah, kayaknya segitu ya yang Bong Mengjeng bisa kasih tahu ke teman-teman, beberapa spek luaran maupun dalam. Kalau teman-teman pengen niru juga spek seperti ini, bisa banget niru part-partnya, tapi mungkin tidak bisa niru kencangnya ya, karena itu sesuai racikan dari si mekaniknya nanti. Semua part yang ada di sini sebagian besar bisa teman-teman order juga di Deka Motor Speed Shop seperti biasa. Alamatnya ya teman-teman lihat aja nanti IG-nya, nanti Bang Mojang taruh. Kayaknya Bang Mojang rasa cukup ya untuk episode kali ini. Thank you juga buat owner si motor ini sudah nganjiin Bang Mojang. Ini Bang Mojang jauh-jauh datang ke Sengkol buat review motornya. Thank you banget ini sudah diizinin. Jika teman-teman punya pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di like juga videonya, di subscribe tentu aja YouTube channel Mojang Speed. Bantu share ke sosmednya teman-teman untuk support terus channel YouTube Mojang Speed. Teman-teman yang pengen support lebih juga bisa beli apparel kita, merchandise kita di Mojang Speed Store tentunya. Bobotnya rasa cukup, sampai ketemu di episode-episode lainnya. Silakan yang pengen request tulis di kolom komentar di bawah juga ya. Have a great day and see you.